Oke, go, thank you. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman nih, ada raket baru lagi nih, namanya AV Flash 52 Speed Power. Ini kebetulan kita sama yang punyanya, Ko Alven nih, namanya kan AV. Ini ditujukan untuk buat Ko Alven, ini nah serinya Ko Alven. Ini beratnya sekitar, ntar dulu teman-teman, 82 gram. Oke, Ko, kasih tahu dong Ko, ini raketnya cocoknya buat siapa dan apa kelebihannya. Ini kalau dibanding yang tadi, ini lebih ringan, lebih ringan. Jadi mungkin dengan teman-teman mungkin yang dengan power nggak sekuat yang mungkin pakai raket yang tadi sebelumnya, dia merasa pas, mungkin pakai ini bisa keentengan. Tapi mungkin ada yang powernya mungkin nggak terlalu kuat, dia pakai ini pas, pakai yang itu terlalu berat. Nah, mungkin raket ini bisa jadi pilihan yang cocok untuk yang powernya sedikit di bawah apa ya? Rata-rata. Ya, gitu. Enggak juga sih, tapi ini tergantung cocok-cocokan juga kok ya. Iya, cocok-cocokan ya, ya. Ada yang lemah juga, orang swingnya kan juga orang tiap orang beda-beda. Betul. Ya, jadi betul. Mungkin yang mungkin swingnya lebih kecil, enggak terlalu lebar, swingnya kecil ya, raket ini pas banget. Jadi swingnya tuh enggak ngebuka lebar banget gitu, teman-teman. Ini enak juga kok, dan ngilangin powernya juga. Nggak ngilangin power, tetap stiff, cocok untuk main ganda. Cuman mungkin juga ini cocok untuk pemain yang tipenya lebih ke setengah ke depan. Betul. Setengah ke depan, jadi dia buat defense enak karena dia ringan kan, Revan. Jadi baliknya cepat, buat main depan juga cepat, ngangkat tangannya juga enak. Buat ngeduluin ini enak buat orang-orang yang pengennya tuh speed and powernya lebih cepat, bagus. Mungkin kalau yang tadi kan lebih ke power banget. Gitu. Dan dulu gitu ditunjukkan prof kan, profesional sebenarnya. Yang ini nggak ada profnya ini ya? Nggak ada, ini speed and power. Ya mungkin karena dia lebih ringan, jadi ya speed untuk repetisinya dia lebih enak. Gitu. Dan dia ini berat 82 gram, ditambah lagi ada kisi-kisinya ya. Ada kosongan ini namanya aileron fan ini nih. Ini tuh biar swingnya juga lebih ringan lagi Ko. Ya. Betul. Itu juga. Ini senar juga saya juga pakai, ditarik tadi 30 kuat, nggak ambles. Nggak ambles teman-teman. Katanya banyak kan, bilang katanya ambles gitu kan. Tapi yang saya rasakan, saya senar sampai 31 pun juga nggak, 32 juga nggak ambles. Ya. Gitu. Cobalah, dicobalah teman-teman. Ini enak kok. Enak. Balance point-nya. Balance point-nya ini 300 mm, 300, jadi dia lebih berat kepala lagi, tapi emang dia lebih ringan, jadi lebih berat kepala balance point-nya. Tadi itu 298, berat kepalanya lebih beratan ini, lebih ke sini, tapi ini lebih ringan, gitu. Itu yang 62 itu tadi, dia balance point-nya 298, jadi lebih ada turun lagi. Jadi nggak lebih berat kepala kok. Iya, ini iya. Kenapa lebih berat kepala? Karena emang dia lebih ringan, stiff juga. Jadi untuk biar powernya nggak hilang kok. Iya. Gitu. Betul kan kok? Betul. Tadi saya rasain sendiri teman-teman. Emang buat driver-driver enak. Gitu. Buat depan-depan juga lebih enak banget. Dan mungkin desain baru ini juga mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah coba, ini beda. Ini lebih enak. Mungkin kalau yang belum pernah pakai raket dengan yang ada semacam lubang di sininya ini boleh dicoba yang ini coba. Karena ini ya udah didesain dengan ya iya. Yang terbaru iya, jadi iya. Ya lebih enak. Bentar teman-teman. Ini dari kepalanya sama dari apa namanya kok ini kan emang dua ini tuh dipakai karbonnya yang beda lah pokoknya. Dia emang ya, teknologinya udah terbaru. Teknologinya terbaru, dia emang flagshipnya RS lebih yang paling bagusnya.
ini disenarin 3, ini senaran harga 25.000 sampai 30.000-an, ditarik 30 suaranya garing banget teman-teman. Itu di harga raket 300.000 misalkan. Senar ini tarikan segini, suaranya enggak bakal segaring ini. Karena emang dari kepalanya itu juga menentukan kok. Dari suaranya garing apa enggak. Tukang senar juga enggak ada yang berani biasanya. Jadi kalau ini aman. Aman kok. Aman, aman. Saya jamin ini aman. Jo, monggo dicoba nisuk nih. Ini yang 62, ini yang 52. 52. Warna putih. Tulisannya warna juga ungu. Bagus. Gitu. Kalau ini tuh lebih ngedop. Keren sih. Biru ya. Itulah. Oke dah. Yang penting kita udah tahu apa yang dikasih tahu sama Qualfan raketnya seri dia. Ini apa kelebihannya dan dibilang kekurangannya enggak, bukan kekurangan, karena emang speknya tuh beda-beda teman-teman. Cocok-cocokan gitu. Juga sih. Speknya ini untuk drive-drivean ke depan main yang speed, yang mencari speed, yang ini lebih ke power. Iya. Gitu ya kok? Iya. Oke. Piamannya dicoba dulu. Iya dong. Harus dicoba dong. Apalagi Qualfan yang ini. Ini tuh kok apa tuh seri AV yang sebelumnya terlaris kok. Nah, RS. Iya ini juga RS juga ngeluarin ini, model AV pasti enggak salah. Risetnya udah panjang. Bagus. Oke. Thank you teman-teman. Iya. Kok, thank you kok. Thank you, sukses terus. Ketemu lagi di review selanjutnya. Thank you teman-teman.